Hey guys, back with me in this channel. So, ini aku bakalan review Marvel Ego yang udah aku bikin selama kurang lebih semingguan. Karena aku tuh jujur kayak agak malas banget bikinnya. Tapi itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke lokasinya. Oh iya, ini lokasinya itu gak begitu jauh dari lokasi kita sekarang ini ya guys. Oke, langsung aja. Oke, by the way, Merry Christmas. Selamat tahun baru. Walaupun tahun baru sudah berlalu beberapa minggu ya. Oke, yaudah guys, langsung aja kita ke lokasinya. Deket banget sih. Yaudah, oke guys, jadi ini dia guys lokasinya. Sini itu kalian udah bisa lihat ya, seginilah sedemikian rupa lah guys bentukannya ya. Emang agak kurang rapi sih ya guys ya, karena aku tidak terlalu membuat rumah. Oke, jadi pertama-tama di sini bunga sakura yang berwarna ungu, wow. Dan langsung aja kita masuk aja kali ya. Oke, jadi ini pintunya. Pertama-tama kita masuk, penampilannya seperti ini. Dan di sini di pinggir-pinggir kanan dan kiri itu ada lampu ya guys untuk menerangi jalan. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada tirai gitu. Enggak. Tada. Ya, ini udah kelihatan banget. Oh ya, udah nanti aku tutupin deh. Oke. Tutup dulu ya. Oke, jadi pertama-tama itu di sini ada rak sepatu gitu ya, belum diisi soalnya sebenarnya aku Viola ini tuh belum pindah ya. Yang baru dipindahin tuh baru baju-bajunya aja. Nah, selanjutnya itu di sini ya, sesuai aku bilang baru dipindahin baju-bajunya. Jadi bajunya ada di sini, guys. Nih, ayo kita buka. Dan voila. Lagi. Pencet dong. Seperti tadi yang aku bilang, tada, ini dia yang aku bilang udah pindahin bajunya, guys. Bajunya ada baju dan lain-lain, guys. Handuk dan lain-lain. Habis itu selanjutnya di sini buku gitu ya guys. Jadi di sini tuh kayak apa ya, ada buku, ada kaku sama ada buku, di sini ada kita bisa belajar rumus dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ini ada dapurnya gitu ya guys. Nah, dapurnya ini simple banget, di sini ada makanan. Nah, itu dia guys bahan-bahan makanannya, lagi masak ya ceritanya Bella. Habis itu selanjutnya ada galon misalnya. Habis itu disini juga ada buat cuci piring, dan banyak banget ya piringnya Viola. Kok kamu gak cuci gitu kan, matiin dulu kan ya. Yang hijau-hijau itu ceritanya sabunnya ya guys, ada sabun cair sama sabun itu udah. Nah, ini ada kulkas, nembus. Lanjut. Oke, di sini itu ada dua ice cream dan banyak lain sebagainya. Terus di sini itu ada fountain, ada poster bunga, ada vas, ada TV, poster gitu ya. Terus ini ada jeruk sama kacang-kacangan sama lagi buat tamu kalau datang. Nah, habis itu di sini juga ada kayak lampu-lampu dan itu. Habis itu kita bisa duduk-duduk nyantai ya kan. Duduk dong. Oke. Tada, kita bisa sambil nonton TV ya kan. Selanjutnya ada ini tuh bagian kamarnya, karena ini kamarnya kayak si pengen simple-simple aja, jadi aku bikinnya lumayan simple. Oke. Terus di sini itu kita bisa tidur tuh, di sini juga ada kayak lampu-lampuan gitu. Nah, gini deh guys. Kenapa Viola kepalanya nggak di bantal gitu kan, mohon maaf. Oke guys, jadi pokoknya kayak gini aja, simple banget ya pemainnya. Abis itu di sini juga ada lo guys nih, stok makanan rahasia nih guys. Shh, jangan bilang. Nah, di sini ada stok makanan, daging-dagingan, dan ini kebanyakan daging-dagingan ya, karena ya kayak gitulah guys pokoknya. Itu kulkas, by the way, kulkas mini. Nah, pokoknya kayak gitu aja sih guys, ini pemainnya simple banget. Ya, itu ada lemak, dan pokoknya kayak gini aja lah tuh, simple banget ya sih.
Terus di sini ada kayak itu lagi pembatas antara ruang tamu dan kamar atau kasur. Oke, jadi ayo guys kita keluar dulu ya buat closing. Kita cari tempat ya kan. Video ini simple banget ya sih. Tapi udahlah, yuk guys kita. Aku pengen cari tempat dulu buat closing. Let's go. Oke guys, mungkin video yang sampai di sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Itu gratis dan jangan lupa untuk like.